Pemirsa, guna menekan angka kriminalitas, polisi menggelar razia. Satu remaja menangis histeris saat polisi akan ditangkap lantaran mabuk lem. Sementara di tempat berbeda, seorang pemuda diamankan karena membawa senjata tajam. Aparat kepolisian berpakaian preman dari Mapolsek Panakukang malam tadi menggelar razia preman di Jalan Pampang, Jalan Batua, Jalan Petarani, dan Jalan Sukaria, Kecamatan Panakukang, Makassar. Sejumlah remaja ditemukan tengah mabuk lem di pelataran rumah toko di Jalan Petarani. Salah satu remaja berdalih lem digunakan untuk obat tidur. Salah satu remaja menangis histeris lantaran ketakutan saat polisi akan mengiringnya ke Mapolsek. Lantaran kasihan, polisi pun langsung membebaskan mereka dengan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang kembali. Dan mereka kini di tempat kejadian berbeda, seorang pemuda yang kedapatan membawa senjata tajam jenis baru ditangkap polisi. Hal ini guna menekan angka kriminalitas jalanan di Kota Makassar.